Rosa harus menderita jauh dari apa yang saya rasakan. Oh, aku merindu, ku yakin kau tahu. Gara-gara Rosa membawa obat herbal itu, saya terpaksa harus meminum obat yang entah obat apaan itu. Jangan-jangan dia sengaja mempermainkan kondisi aku yang sedang sakit. Iya, Bu. Saya rasa keadaan ini ada unsur kesengajaan, Bu. Karena mereka sampai di sini langsung berbagi tugas, Bu. Apa maksud kamu? Iya, Bu. Tadi saya perhatikan saat Ibu Sekar bersama Ibu Rosa, Elsa pergi ke toilet dan memeriksa ruangan-ruangan yang ada di rumah ini, Bu. Benar-benar kurang ajar mereka. Jadi Rosa sengaja memberikan saya ramuan herbal itu supaya mengalihkan kita dari Elsa yang tugasnya memeriksa rumah ini. Iya, Bu. Tadi sempat diperiksa beberapa ruangan, tapi akhirnya saya sempat sadar dan menghentikan Elsa, Bu. Benar-benar kurang ajar. Ibu, bagaimana keadaannya? Saya benar-benar merasa terpuruk. Sementara Rosa, badannya sehat. Dia tidak merasakan sakit seperti yang saya rasakan. Rosa bebas bergerak tanpa khawatir maut akan menjemputnya. Rasanya benar-benar gak adil, Juno. Gak adil. Iya, Bu. Tapi lebih baik Ibu istirahat untuk sekarang ini, Bu. Selama Rosa masih berkeliaran, saya gak bisa istirahat. Juno. Iya, Bu. Kamu panggil Johan sekarang. Maaf, Bu. Apa Ibu punya rencana? Saya benar-benar gak terima. Saya sakit. Rosa sehat. Saya benar-benar menderita. Rosa harus menderita jauh dari apa yang saya rasakan. Baik, Bu. Kalau gitu saya undur diri untuk menggil Johan, Bu.